Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Tadi sekilas ada dua wajah yang sebelum ini sudah familiar, Mas Eko, teman saya, dan juga Bang Satria tadi ya, ada ya. Yang lain nggak kelihatan di layar, saya cuma ada enam wajah sekarang. Oke, saya akan mulai teman-teman. Saya akan share screen. Jadi ini adalah tema obrolan kita malam ini, yaitu job opportunities in the international development agencies, peluang kerja di lembaga pembangunan internasional. Jadi obrolan saya cuma empat item ini. Tentu saja fokusnya yang paling bawah ini, job opportunities-nya. Job opportunities dari yang tersedia di International Development Agencies, lembaga pembangunan internasional. Berarti nanti saya harus memperkenalkan kepada Anda apa itu backdrop-nya adalah International Development, pembangunan internasional. Dan spesifik lagi tentang apa yang dikenal dengan development sector. Terjemahannya sektor pembangunan agak nggak enak kalau di Indonesia, bahasa Indonesia kan. Ini disclaimer dulu ya, saya bukan ahli karir. Jadi poinnya cuma sharing aja. Sharing perjalanan karir saya. Siapa tahu Anda tertarik di dunia ini. Oke, nah yang kita kenal kalau disederhanakan ya, peluang kerja itu ada di private sector, di sektor swasta. Anda bekerja di Astra, Anda bekerja di Sinarmas, Anda bekerja di mana lagi, BCA dan seterusnya. Lalu ada non-profit sektor. Nah, non-profit sektor ini yang pertama adalah public sektor. Ini kalau Anda mau jadi PNS, Anda kerja Departemen Keuangan, Anda kerja ke lembaga-lembaga pemerintah itu public sektor. Tapi juga non-profit sektor itu ada yang dikenal dengan social development sektor. Ini dulu sejarahnya adalah satu sektor yang dirintis oleh lembaga NGO ya, non-government organizations. Lalu ternyata social development sektor ini berkembang karena yang main adalah negara, public sector, plus private sector juga. Kalau Anda pernah bekerja di Astra, mungkin Anda pernah dengar Yayasan Dharma Bakti Astra. Ada yang pernah dengar? Itu adalah contoh social development agency yang dibentuk oleh private sector. Jadi ini penyederhanaan saja, tapi di dalam implementasinya ketiga pemain ini agak campur aduk ya. Saya kasih contoh lain. Kan tadi saya bilang public sector ini negara nih, pemerintah, duit pemerintah. Lalu pemerintah bikin BUMN, namanya Pertamina. Bikin BUMN namanya Garuda. Lalu Garuda itu kan kepemilikan pemerintah, lalu dibikin TBK. Jadi perusahaan terbuka, menjual saham. Akhirnya apa yang tadinya dimulai oleh negara, pakai duit negara, berubah jadi private sector atau perusahaan swasta. Nah, khusus social development sector yang sekarang jadi fokus kita ini, itu adalah dunia di mana saya nyemplung di situ, ya, berkarir di situ. Dan sektor ini berkembang ya, dari tadinya cuma grassroots NGO, non-government organizations, lalu berkembang jadi international NGO, lalu berkembang lagi bentuknya jadi social foundations, ada corporate foundation yang tadi saya singgung contohnya adalah Yayasan Dharma Bakti Astra tadi. Lalu ada bentuk yang baru, yang baru-baru ini nongol adalah namanya social enterprise atau bisnis dengan misi sosial. Lalu juga ada consulting organization atau institution agency yang bersifat sosial, social consulting agency. Dan seterusnya. Jadi ini berkembang sektor sosial ini, development sektor ini. Nah, saya dapat data ini. Ternyata di Amerika Serikat, ini data di Amerika Serikat ya. Data tahun 2016, job creation dari non-profit sektor itu mencapai lebih dari 12% dibanding beberapa key industry ya. Ini data tahun 2016. Jadi ini gabungan antara LSM-LSM Amerika dan lembaga-lembaga pemerintahan Amerika itu mampu menyedot atau menghasilkan pekerjaan sekitar 12% ini. Itu data tahun 2016. Jadi dan ini pelan-pelan akan berkembang, tapi ya tetap mayoritas job creation itu diciptakan oleh private sector. Nah, sekarang saya masuk ke topik sebenarnya apa itu international development. Jadi teman-teman, ini ada contoh ya. Jadi dunia di mana kita hidup, bekerja ini adalah dunia yang masih menyisakan banyak persoalan. Ya, ada, kalau Anda tahu ada dari sekitar 3 miliar orang itu hampir separuhnya masih hidup di bawah $2,5 per hari. Itu standar kemiskinan Bank Dunia. Terus sekitar 40% populasi manusia dari sekitar 2,6 miliar orang itu masih punya kesulitan mengakses infrastruktur dasar ya, seperti air bersih dan sebagainya. Lalu sekitar 10% anak-anak di dunia ini tidak bisa mengakses pendidikan dasar, basic primary education. Itu hanya contoh kecil dari problem-problem global yang harus ditangani. Lalu komunitas international development itu menetapkan dulu satu target namanya MDGs ya, Millennium Development Goals. Target pembangunan milenium mau dicoba capai dari tahun 2000 sampai 2015. Tapi ternyata gagal ya. Ini Millennium Development Goal itu ini. Ada menghapuskan kemiskinan kronis dan kelaparan, achieve universal primary education, dan seterusnya. Ada komponen juga menjamin environmental sustainability. Tapi seperti tadi di layar sebelumnya, ditargetkan tahun 2015 tercapai, ternyata nggak berhasil. Lalu komunitas internasional menetapkan sasaran baru yang dinamakan SDGs. Itu singkatan dari Sustainable Development Goals. Ada sekitar 17 sasaran yang ingin dicapai bersama-sama oleh berbagai negara dan lembaga-lembaga internasional. Nah, ini mengapa saya singgung? Karena ini yang sebenarnya dikerjakan oleh apa yang disebut sebagai development sector itu. Nah, duitnya dari mana? Duitnya kegiatan development sector itu. Saat ini duitnya diberikan oleh negara-negara maju untuk negara-negara berkembang. Ini donornya ya. Yang semakin merah itu semakin ngasih duit banyak. Itu di Amerika Utara, Amerika Serikat, Kanada, lalu sebagian Eropa, Australia, dan Jepang. Ya, negara-negara maju lah. Semakin, nah ini contohnya New Zealand ini warnanya agak sekitar sini. Dia mampu menyumbang sekitar 400 juta dolar. 400-500 juta dolar spendingnya untuk pembangunan internasional. Kalau negara-negara kaya seperti Amerika ini, North America ini di atas 1 miliar dolar. Diberikan kemana? Diberikan untuk pembangunan negara-negara berkembang. Di mana itu? Ya ini, sisanya ini yang nggak kelihatan. Nah ini saya masuk ke topik International Development Agency atau Lembaga Pembangunan Internasional itu siapa aja. Secara sederhana, hanya ada dua golongan sih. Yang satu adalah golongan donor, yang ngasih duit, ya. Yang satu lembaga-lembaga yang mengimplementasikan program pembangunan. Lembaga donor itu, ini saya ambil logonya semua ya, ada World Bank, ada Bank Dunia, ada USAID, ada UKAID, Australian Aid, ini contoh-contoh. Ada UNDP, lalu juga donor itu ada yang berasal dari private sector. Itu saya sebut contohnya Yayasan Citigroup itu miliknya, Anda bisa menduga ya, miliknya Citibank. Lalu Mastercard Foundation, ini miliknya Mastercard itu. Lalu, jadi donor itu yang ngasih duit. Lalu yang mengimplementasikan itu adalah lembaga-lembaga seperti ini hanya contoh aja, seperti ini Mercy Corps dan Oxfam, ini adalah LSM internasional. Yeah. Mereka ada. Macana. Ya, Mercy Corps, Oxfam. Kalau ada juga lembaga seperti Kopernik, ada yang pernah dengar? Kopernik ini saya menyebutnya social enterprise ya. Jadi bukan LSM tapi kayak company tapi untuk tujuan sosial. Kopernik. Ini ada di Bali yang mendirikan orang asing sepasang suami istri. Lalu ada juga kayak CSIS, ini lembaga penelitian. C4 ini juga lembaga penelitian. Ini hanya contoh aja, Anda nggak usah bingung, itu hanya model-model dari apa yang dikenal sebagai lembaga pembangunan internasional. Jadi ada yang model lembaga penelitian, ada yang lembaga LSM internasional, ada yang social enterprise. Lalu yang satu grup di sebelah kanan ini lucu ini private sector. Ini rata-rata menyebut dirinya sebagai development consultant, development consulting agency. Banyak dari mereka yang bekerja di Indonesia juga, jadi mereka juga menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia. Nah, mengapa ini muncul? Kok bukan LSM ya? Tapi namanya, wajahnya itu wajah company gitu. Karena di beberapa tahun ini itu berkembang satu sentimen anti LSM asing. Di banyak negara berkembang itu berkembang LSM sentimen anti LSM asing, makanya sebagian development agencies itu berubah wajah menjadi kayak wajah private sector gitu. Nah, ini saya kasih contoh. Ini kita sudah masuk ke job opportunities. Ini contohnya adalah Mercy Corps. Ini adalah LSM internasional dari Amerika Serikat. LSM internasional biasanya bergerak secara global. Dan mereka punya global programs, tapi juga mereka punya country programs. Di Indonesia contohnya, itu ada Mercy Corps Indonesia. Nah, kalau mereka ada di India, berarti ada Mercy Corps India, dan seterusnya. Nah, ini peluang buat kita. Saya tadi menyinggung ada global program sama country program ya. Artinya, tercipta peluang pekerjaan dari mereka ketika mereka melakukan local hiring atau rekrutmen lokal. Nah, ini entry point teman-teman kalau mau berkarir di dunia ini. Melamar kerja di lembaga development yang beroperasi di Indonesia sebagai kandidat lokal dari Indonesia. Ini peluang kita, entry point-nya di sini. Dan ini saya menyantumkan useful website ya. Kalau Anda mau lihat peluang-peluang kerja dari dunia development ini, lembaga-lembaga ini yang terbuka untuk kita apply di Indonesia. Link-nya ada di sini. Lalu ada juga peluang internasional. Jadi Anda setelah entry point sebagai local hire, Anda membangun kompetensi, maka Anda mungkin nanti punya peluang untuk bekerja secara internasional di negara lain. Karena lembaga-lembaga ini beroperasi secara global. Anda bisa bekerja di misalnya Anda nanti bekerja sebagai HRD manajernya Mercy Corps Indonesia. Bisa aja nanti Anda apply ke peluang Mercy Corps di proyek yang di Meksiko sebagai HR officer juga atau HR expert. Itu contohnya. Dan biasanya begini urut-urutannya ya. Jadi setiap lembaga development itu punya struktur institusi yang berbeda-beda, tapi kalau disederhanakan itu kira-kira ada sekian tangga ini ya. Kalau orang lulusan S1 belum punya pengalaman, ya mungkin bisa intern di lembaga-lembaga internasional itu. Lalu meniti karir sebagai junior officer, lalu jadi officer, senior officer. Kalau bagus sekali kemampuan manajemennya bisa jadi direktor. Udah senior sekali bisa masuk ke board. Tapi di level ini itu ya sebenarnya paling gemuk karena isinya itu banyak orang-orang kayak saya ini yang berperan bekerja sebagai konsultan, independent consultant. Ulangi dulu, Mas, kayaknya pertama kali tadi Mas Galih ya. Mas Galih mau nanya apa tadi yang pertama kali? Pertanyaan saya simpel aja sih Pak, mengenai project ya. Ini kan kaitannya dengan project. Kebetulan saya juga dulu pernah pengalaman itu di LSM itu bencana tahun 2006. Nah, untuk project yang bencana di saat ini ada nggak ya Pak ya? Itu aja sih. Peluang proyek di bencana. Kalau di Indonesia nggak tahu, mungkin Mas Endro di sini lebih tahu ya, dia yang main bencana. Saya kebetulan nggak pernah main di proyek kebencanaan. Tapi dugaan saya ya masih ada duit beredar di bidang ini. Monggo Mas Endro. Masih ada, sekarang malahan Palladium ada proyek yang besar ini Pak Mas Jarud. Ya. Jadi ya Palladium kan dananya dari DFAT Australia ya. Dan yang upcoming ini mereka lagi rekrutmen ini itu besar. Dan Palladium memang managing kontraktor yang besar. Cuma memang kalau di Palladium rata-rata yang melamar yang pengalamannya memang sudah rada banyak ya. Ya. Bencana apa itu yang di Palu? Kita udah lama nggak ada bencana sebetulnya. Kan bisa ini Mas, jadi Mas Eko, kegiatan penanggulangan bencana itu kan tidak harus ketika ada bencana kemudian kita merespon bencana itu ya, emergency response, tapi kan bisa juga pengurangan risiko bencana untuk mempersiapkan masyarakat agar siap saat ketika ada ancaman alam atau non alam yang terjadi. Mitigasi ya Pak ya? Ya salah satunya. Ya. Kalau seumpama ini saya bisa apply gitu untuk yang penanganan bencana kan saat ini kan seperti yang Pak Indro sebutkan itu ada rekrut, itu saya bisa apply kemana ya Pak Indro ya? Kirimnya? Kalau tadi seperti yang sudah disampaikan Mas Heru tadi ada apa namanya seperti DevJobSindo itu ada informasi lowongan yang terus-menerus ada gitu. Dilihat saja memang listnya mungkin tidak sebanyak zaman dulu waktu pasca tsunami ya, tetapi masih ada khususnya yang program di pasca Sulawesi Tengah itu masih ada sisanya. Ada di chat Pak Galeh, ada dua itu ya, dua website itu. Ini yang membedakan antara kita hanya eksekutor di lapangan sama yang disebut dengan konsultan associate tadi ya, yang memang senior konsultan. Kalau senior konsultan malah sudah mereview program itu memang bisa jalan apa enggak, lalu mencapai sasaran apa enggak, kalau enggak bisa jalan apa yang bisa dilakukan untuk mengubah agar kemudian sasarannya bisa lebih tercapai gitu ya, sampai muter kemana-mana tadi. Ya. Jadi level antara tadi cuma research sama junior, sama senior, sama yang sampai ke konsultan itu memang beda. Anda kalau menekuni karir di dunia development ini, pilihannya adalah karir jalan lurus, jadi sejak intern sampai apa namanya, sampai pensiun di satu lembaga itu karir jalan lurus. Ada tipe orang yang begitu memang. Tapi ada orang yang, ini tipe saya nyebutnya tipe maraton. Orang ini tahan banget kerja di satu institusi, mungkin lulus S1, dia jadi junior officer, lalu sampai officer, sampai senior officer, sampai mungkin bahkan masuk ke top eksekutif, tapi tetap di satu lembaga. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang kayak saya, tidak tahan maraton. Jadi, di satu sisi yang tipe saya ini karirnya kayaknya lebih cepat berkembang karena eksplorasinya banyak, tapi energinya juga gede karena pindah-pindah zona nyaman kan. Anda rampung proyek lalu ditawari terus, saya bilang enggak, saya mau eksplorasi peluang di lembaga lain. Itu kan berarti masuk ke lingkungan yang baru, ketemu bos baru yang lebih jengkelin mungkin, ketemu teman kantor yang lebih resek, itu energinya gede sekali. Tapi, ya memang role-nya bisa lebih luas, lebih responsibility-nya lebih gede. Tapi kalau Anda mau anteng ya, dari sejak Yayasan Gloria dibicarakan, sampai Yayasan Gloria ditutup, Anda di situ terus. Ada yang bisa kita begitu. Ya. Jadi orang begini ini juga dibutuhkan. Kalau semua orang kayak saya nanti kasihan organisasi-organisasi ya. Tapi kalau orangnya tipe saya, itu cocoknya mempertimbangkan untuk berkarir menjadi independent consultant di dunia ini. Di bidang development profesional ini. Karena Anda tipe bukan tipe maraton. Ya, nafas Anda tidak panjang ya. Jadi rampung 3-4 tahun gitu di satu lembaga udah gelisah ya. Ini kayaknya nggak ada energi yang baru ya. Nggak ada new challenge atau apa gitu. Nyaman sih, nyaman, mapan gitu. Tiap hari ke kantor, pola organisasi udah ketebak, udah bisa mapping mana yang nyebelin, yang perlu kita hindari untuk ngobrol, mana yang nyaman tuh diajak kerja dan sebagainya. Tapi Anda harus, kalau mencemplungkan di dunia development, Anda harus mengenali diri sendiri. Anda tuh tipe sprinter atau tipe maraton atau ya kira-kira gitu ya. Tipe apa? Anda tipe independent konsultan atau tipe long term career gitu ya, kayak tangga yang saya lukiskan itu. Ada tuh, ada orang yang begitu. Saya kagum sama orang yang bisa begitu itu. Saya soalnya nggak bisa. Tapi kalau Anda seperti saya, membangun satu kompetensi, kebetulan di kasus saya adalah kompetensi di environmental issues, digabung dengan policy development, studi-studi kebijakan, ya ada aja nemu jalannya gitu. Saya sudah off dari dunia ini, masuk dokumenter ya. Tetap aja ada tawaran ya, dari mantan bos, dari temen lama gitu. Bisa minta bantuannya ini. Kamu bantu policy risetnya ini. Ya kuncinya ya memang setiap kali dapat kerjaannya yang serius ya, kerja yang benar gitu. Jadi klien Anda dalam hal ini adalah atasan, atau klien dalam arti yang meng-hire Anda sebagai konsultan lepas itu memang puas dengan kerjaan Anda. Jadi akan dapat ini ya, dapat apa? Job ulang. Iya. Tawaran job lagi. Ada repeat order. Permintaan bantuan. Ya, dulu saya ditawari pindah ke San Francisco juga karena itu. Maksudnya ada sisi dari kompetensi saya yang dibutuhin oleh bos saya. Dia bisa kan, di Amerika banyak sekali orang yang pinter-pinter. Tapi dia nyerahin ke saya. Pertama mungkin dapat kualitasnya, lalu dapat harganya yang bisa ditekan murah. Dibanding bayar bule. Ini jawab yang Novi ya, bahwa setiap kali memang benar harus meninggalkan kesan positif supaya kita bisa dapat ini ya, referensi baru. Ya. Lalu ada lagi ini, kalau suka duka di NGO udah ya, udah terjawab tadi panjang lebar ya. Tadi Pak Heru udah cerita. Lalu ini, yang Chris ini bertanya apa ini Chris? World Bank. Chris nanya World Bank ya? Ya. Saya masih agak penasaran mengenai World Bank, pola manajemennya. Jika terkait proyek World Bank, bagaimana hubungan World Bank dengan NGO? Masih ada yang menyebut Rothschild segala ya? Banyak baca buku teori konspirasi ya? Iya Pak, betul. Kenapa? Iya Pak, betul. Saya sering baca artikel konspirasi, tapi tidak dalam banget. Tapi tidak. Ya. World Bank itu kalau disederhanakan sebetulnya adalah koperasi simpan pinjam yang didirikan oleh seluruh negara maju dan negara berkembang, tapi share modalnya paling banyak adalah negara maju, dalam hal ini adalah Paman Sam, makanya pusatnya di Washington. IMF itu adalah koperasi simpan pinjam yang didirikan negara maju dengan modal terbesar dari Eropa, makanya bos-bosnya kebanyakan direkrut dari Eropa. Saya nggak tahu Christine Lagarde masih handle IMF nggak sekarang. Jadi bayangkan gitulah, bayangkan World Bank itu adalah koperasi simpan pinjam. Nah, Indonesia juga setor modal ke World Bank, tapi nggak terlalu banyak. Tapi setelah jadi member, kita boleh pinjam duit dari World Bank untuk bangun jalan, bangun jembatan, bangun SD Impress. Ada yang lulusan SD Impress di sini. Ada yang bangun infrastruktur yang di zaman Pak Harto dulu, gila-gilaan dulu. Itu semua pakai duit World Bank. Setelah nanti dikasih pinjaman seperti Indonesia itu, ya nanti mengembalikan, dan pinjamannya adalah jangka panjang. Dan bunganya termasuk murah. Jadi pemerintah itu pilihan pinjaman adalah ke World Bank, ke ADB, ke mana bank-bank pembangunan yang lain seperti yang didirikan oleh negara-negara Islam itu. Itu kan koperasi simpan pinjam aja semua. Tapi juga bisa pinjaman yang dari G2G, negara ke negara. Misalnya Indonesia pinjam ke Jerman, Indonesia pinjam ke Jepang, Indonesia pinjam ke mana yang punya hubungan bilateral yang baik untuk mendanai proyek-proyek tertentu. Tapi biasanya memang kita harus menegosiasikan agenda. Donor itu selalu punya agenda, penerima duit juga punya agenda. Nah, di sana dibutuhkan kemampuan diplomasi. Nah, kalau hubungan World Bank dengan duit dari keluarga Yahudi yang konon terkaya ini, pemilik bank-bank besar, saya sejujurnya tidak tahu. Itu para ahli teori konspirasi aja yang menjawab ya. Tapi yang jelas apa namanya, World Bank itu salah satu lembaga internasional yang transparansinya paling bagus. Jadi Anda kalau bekerja di lembaga-lembaga internasional itu akan ketahuan dia kira-kira range gajinya berapa. Knowledge manajemennya paling bagus. Akuntabilitasnya juga cukup bagus. Sejak Sri Mulyani kemarin masuk jadi petinggi World Bank, dia bikin restrukturisasi apa namanya, internal di World Bank, sehingga governance-nya lebih baik, lebih mendengarkan suara negara-negara berkembang. Tapi apakah lembaga-lembaga donor itu tidak punya dosa? Ada dosanya. Tapi itu nanti aja kelamaannya. Tapi di dunia development tidak bisa memisahkan diri dari donor dan tidak bisa memisahkan diri dari agenda donor. Tapi dari pengalaman saya, tadi yang saya ceritakan panjang lebar tadi, kita bisa kok negosiasi. Ada beberapa donor yang kita bisa negosiasi. Negosiasi kesalahan program desain, negosiasi orientasi program harus diubah. Nah, tinggal apakah kemampuan diplomasi dan komunikasi kita bagus. Nah, kalau udah nyangkut duitnya donor yang dipinjam pemerintah, ini jatuhnya ke seberapa birokrat kita mampu ngobrol dengan bule, dengan bagus gitu. Apakah birokrat kita munduk-munduk gitu. Kalau ketemu orang World Bank munduk-munduk, atau dia bisa set their own agenda. Itu isu lain ya. Jadi, in short, saya nggak tahu pertanyaan Anda. Apakah ada hubungan dengan Rothschild? Saya nggak ngerti. Kalau saran saya sih, kalau Anda emang tertarik dengan isu-isu development, eksplorasi aja karir dulu. Babak belur nggak apa-apa, tapi Anda punya exposure. Dapetin exposure dulu. Sebetulnya yang paling menyiapkan kuliah apa? IESP, ilmu ekonomi studi pembangunan, itu menyiapkan enggak, atau sosiologi? Kalau saya sih common sense aja sih Mas Eko. Kalau kita tipe fast learner, apa aja latar belakangnya bisa. Kalau menurut saya, izin sharing Pak, lebih dalam, lebih deep banget itu ya seperti yang Pak Heru bilang tuh, dari background ilmu apa aja bisa, tapi yang lebih deep lagi itu sosial pembangunan, ilmu ekonomi studi pembangunan. Menurut saya ini Pak. Ekonomi studi pembangunan. Kebetulan saya juga lulusan ISP maksudnya. Karena ya, itu ya ngomongkan background formal gitu itu membantu sih. Iya, betul. Background formal seperti itu membantu sih. Kalau Anda mampu, ya modalnya. Kalau pengalaman saya memang fast learner. Anda tahu nggak Mas, saya itu pernah jadi kolumnis di sebuah media berbahasa Inggris. Nama kolom saya apa? Eye on the Economy. Padahal saya bukan ekonom. Saya nulis tentang hutang luar negeri, tentang kegagalan IPA dengan Jepang, tentang problem investasi, tentang isu kelistrikan nasional, apa aja ya. Karena saya kolumnis ya, saya punya kebebasan. Modalnya dari apa? Ya dari riset aja, riset apa namanya, banyak baca, lalu mensintesa jadi tulisan. Dan tahu nggak? Tahun 2000 berapa ya, lupa saya? 7. Saya itu dapat penghargaan Anugerah Adinegoro yang berubah jadi Anugerah Adi Warta Sampurna karena dibeli oleh Adinegoro. Itu penghargaan jurnalistik paling elit di Indonesia. Saya menulis satu isu, lalu saya nggak ngirim kemana-mana, nggak ikut lomba itu, tersaring. Tiba-tiba masuk final, panggil ke Hotel Hilton. Jurinya ada Bang Faisal Basri, ada macam-macam, ada ekonom-ekonom beneran. Saya ini ekonom gadungan, background saya. 2 tahun pertama arsitektur, 3 tahun terakhir urban planner. Tapi ya itu karena lolos, saya jadi juara. Jadi juara. Artikel tentang apa Pak Heru? Saya tentang isu governance di Indonesia. Lalu, tapi itu tidak membuat saya merasa pinter. Satu-satunya saat saya merasa pinter itu waktu saya nulis tentang isu apa namanya, bonus demografi. Jadi tidak ada media lain di Indonesia yang nulis menyentuh isu itu. Saya 6 bulan lebih cepat dari tim Litbang Kompas mengangkat isu itu, apa, bonus demografi. Lalu 6 bulan kemudian, 6 bulan kemudian Kompas nongol membahas panjang lebar tentang bonus demografi. Itu satu-satunya kali momen di dalam hidup saya merasa saya pinter. Pinter mencium topik untuk dilempar ke media massa ya. Dipasang di mana? Kolumnis yang waktu itu kolumnis Inggris di mana? Koran apa? Di majalah bisnis Globe Asia. Ya. Saya diundang sama teman saya namanya Reiner Simanjuntak. Dia dulu adalah senior editor ekonominya Jakarta Post, direkrut oleh majalah itu. Lalu tiba-tiba saya ditawari, Her, lu nulis ya di kolom, dicoba dulu gitu. Oke, saya kadang nulis, ngelempar nulis di kolom itu. Namanya aja kolomnya Eye on the Economy, jadi semua isu-isu ekonomi. Tapi lama-lama saya puntir-puntir ke berbagai isu yang lain. Isu kebakaran hutan, isu ya bidang-bidang saya juga. Tapi kalau tipenya bukan quick learner ya, pendidikan formal membantu seperti kata Mas Galih tadi. Jadi kalau disimpulkan kompetensi yang pertama adalah fast learner ya, gampang untuk belajar sendiri apapun dengan cara dan suka membaca apapun, bisa riset. Sama 2, pinter nulis. Kalau nggak pinter nulis ya susah juga ya. Oh iya iya, di development ini banyak pekerjaan harus nulis ya. Apalagi kalau arahnya ke jadi konsultan, kemampuan menguasai konsep dan abstraksi. Orang kayak Mas Hendro ini, dia fokus menekuni bidang monitoring dan evaluasi itu, dia harus punya kepekaan untuk melihat kesalahan program di antara on paper dengan di lapangan. Itu butuh membaca cepat, ini maunya program seperti apa, lalu menggali data di lapangan, disintesakan, lalu ketemu findingnya, lalu jadi rekomendasi. Jadi kemampuan berpikir abstraknya butuh tinggi dan suka, memang suka dengan isu-isu social development ya. Development sektor itu luas sekali ya, ada yang memang terkait dengan sangat dekat dengan economic issues, ada yang bidangnya terkait dengan pembangunan apa namanya, agriculture, food security, ada yang fokus ke infrastructure, ada yang ke human rights, ada yang ke demokrasi, isu demokrasi, ada yang masalah gender, kesetaraan gender, ada macam-macam deh, banyak banget. Saya pikir Anda nyemplung aja, nanti akan belajar sendiri. Ya, bonus demografi itu Pak Heru kapan ya memunculkan, tahun berapa? Masih ingat nggak? 2000 tahun 2000, saya nulis 2008 deh kayaknya. 12 tahun kemudian sekarang, menurut ya, Pak Heru, jadi, setelah 12 tahun, apakah ada sesuatu yang kelihatan nyata di dalam bonus demografi ini? Ada sesuatu yang dilakukan sehingga itu akan jadi bonus beneran? Karena Yua ngomong, jangan-jangan ini jadi bencana ini. Itu kita tahun 2045 ya, kurang 25 tahun lagi ya. Kalau gagal mendidik generasi yang sekarang SMP, SMA, kan itu akan jadi bencana beneran. Sejujurnya, Indonesia agak berat sih. Human development-nya ya, membangun human development quality-nya. Agak ada banyak problem, Mas Eko. Kita belum selesai membenahi sektor pendidikan. Sebenarnya kemunduran itu terjadi, kalau lihat sejarah ya Mas Eko ya, kemunduran pengembangan human capital di Indonesia itu terjadi, kalau ditarik mundur itu ketika angkatan 45 menggusur angkatan 30. Indonesia ini didirikan oleh generasi yang mendirikan Sumpah Pemuda itu. Itu generasi yang berkualitas sekali, rata-rata bicara 4-5 bahasa. Ya, Dr. Wahidin Sudirohusodo, Sutomo, siapa lagi? Generasi-generasi itulah. Sampai bahkan generasi Bung Karno itu juga terhisap dalam generasi ini. Ini generasi yang terdidik ya, yang civilized. Di era ini itu orang yang namanya guru, mas guru atau ibu guru, itu orang terhormat. Tidak sembarang orang bisa jadi guru. Ini peninggalan Belanda. Lalu, belum selesai peradabannya ini, Indonesia dipotong oleh satu generasi yang namanya generasi tentara. Generasi 45. Semua diseragamin. Nggak usah mikir, pakai indoktrinasi. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya. Dan itu, Anda dan saya itu adalah penikmat buah karya angkatan 45. Bentuknya kayak yang sekarang ini, yang kita saksikan itu. Pendidikan di Indonesia itu nggak tahu ya, dulu zaman angkatan 30-an, Ki Hajar Dewantoro itu mungkin kalau ditanya guru di depan, ayo, ada pertanyaan gitu, mungkin semua pada tunjuk jari ya. Begitu dunia pendidikannya yang men-setup tentara itu, semua diseragamkan, semua serba diindoktrinasi. Ayo, siapa ada yang tanya, semua diem. Termasuk saya dulu. Jadi kalau gurunya nanya, karena saya termasuk hasil kurikulum yang takut salah. Kalau nyolot di kelas itu menakutkan ya. Mending diam aja, duduk di belakang gitu. Yang penting ujian oke. Tidak berani aktif. Nggak tahu, ada mentality seperti itu. Lihat aja Mas Eko. Mas Eko itu kenal bahasa Inggris under kurikulum Indonesia sejak kelas berapa? Kelas 3 SD. Nah, saya mengenal bahasa Inggris kelas 4 SD, 4, 5, 6 dapat bahasa Inggris. Lalu SMP dapat lagi, SMA dapat lagi. Kuliah masih sampai, saya lupa ya, semester 2 ya? Semester 1, 2. Enggak. Tapi hasilnya nol pudel, ada sesuatu yang salah dari, ini kok kasus mikro ya, ada yang salah di cara guru-guru, kurikulum kita mengajar bahasa Inggris. Penekanan pada grammar, bukan kepada latihan mengungkapkan ya. Jadi pola Indonesianya seperti ini, kalau ngomong bahasa Inggrisnya gimana? Dilatih, terus berani salah. Nah, seperti itu. Itu baru satu kasus. Jadi terobosan demografi itu mungkin ada harapan kalau era digital ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi pemerintah tugasnya membuat infrastruktur komunikasi yang murah, yang merata, sinyalnya kalau bisa 80% Indonesia tercover, lalu bikin pendidikan memanfaatkan untuk apapun, untuk dulu saya pernah jadi panitia ulang tahun Fakultas Teknik UGM. Saya ngundang pembicara dari Kedutaan Besar Jerman, dia bilang dia geleng-geleng lihat Indonesia ya. Universitasnya ratusan, politeknik cuma ada 70 kalau nggak salah ya, dia nyebut 70 ya. Saya nggak tahu, Anda cek lagi di Google, Indonesia ada berapa politeknik. Yang ideal itu kan piramid. Universitas itu dikit aja. Universitas itu tempatnya orang yang berpikir, kemampuan abstraksi dan teori yang kuat. Untuk orang-orang yang mau mentok sampai doktor. Kalau pendidikan Jerman itu, kalau dibikin piramid, universitasnya dikit. Di bawah, D3, politeknik gitu ya. Yang kaki paling bawah, itu semakin vocational. Itu hanya salah satu kritikan dia, nggak tahu benar nggak, saya bukan ahli pendidikan, tapi ada benarnya mungkin. Ada banyak orang spending uang waktu secara sia-sia di universitas di Indonesia, kuliah bertahun-tahun, padahal yang terpakai kompetensinya hanya dikit ya. Jadi kalau melihat kayak gitu-gitu itu, puzzle problem seperti itu kayaknya ada problem sejarah ya. Ketika peradaban Indonesia terlepas dari orang-orang terdidik dan dipegang tentara, ini merusak sekali. Saya nggak tahu apa bisa balik lagi dikuasai oleh orang-orang pinter. Karena efek dari 32 tahun Indonesia, 2 atau 6 ya, lupa saya. Pak Harto itu berapa tahun dulu? 36 tahun ya, 32 atau 26? 32. Itu dampaknya besar sekali. Ada banyak generasi yang hilang. Salah satunya saya ini. Jadi kalau terbiasa, jadi masih ada mental block ya. Kalau di forum-forum gitu, tidak mudah untuk dengan PD kayak anak-anak bule itu loh, nanya atau apa gitu. Ada sisi insecure ya, itu sisa-sisa. Saya ngomong gini aja, saya udah bertahun-tahun bekerja di antara bule ya. Udah sering dikasari bule juga dalam debat gitu. Jadi kembali ke pertanyaan Mas Eko, saya sebenarnya agak sangsi apakah kita bisa menjemput bonus demokrasi itu dengan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur peradaban maksud saya. Ada data nggak bahwa sekarang kayak infrastruktur untuk jangkauan internet itu udah berapa persen menjangkau Indonesia gitu, ada data nggak itu? Saya rasa ada ya, tapi saya belum pernah mengecek. Tapi itu salah satu harapan ya. Sekarang ini duit berputar di Indonesia sudah mulai mengalir ke platform-platform digital kan? Tinggal bagaimana kalau dibutuhkan orang yang super cerdas kayak visioner kayak milik Alibaba itu siapa? Jack Ma. Jack Ma atau siapalah ya, yang ngerti gimana membuat platform digital itu jadi leverage untuk Indonesia. Saya mikirnya gini Mas Eko. Saya kok merasa pemerintah sebaiknya kembali ke prinsip saya kok lupa ya, yang fokus ke 20% itu lah. Pareto. Nah, Pareto orang Italia, prinsip Pareto. Jadi pemerintah harus nanya, ini dari sekian problem ini, sekian potensi bangsa ini, mana yang masuk ke 20% yang punya potensi untuk mengungkit, karena nggak mungkin rampung semua. Nah itu tugasnya pemerintah dan itu tugas kita ya. Kita kalau kita pasti punya circle of influence ya. Gimana kita bisa masuk ke menemukan 20% leverage faktor yang bisa dipakai membantu Indonesia ini. Ibaratnya kalau sederhananya gini lah, kalau saya Jokowi, ini kementeriannya ada sekian banyak. Berapa sih yang high priority ya? Yang punya impact besar dari sekian kementerian ini. Yang saya fokus tinggal Jokowi itu sampai 2024. Ini udah 2020. Tinggal 3 tahun lagi lah. 20% apa yang harus jadi fokus saya. Itu mungkin ya, kita berharap ada visioner yang begitu bisa menemukan 20% leverage area potensial sektor yang lebih baik digarap menjadi fokus Indonesia. Karena think tank-nya yang kurang ya. Ya. Think tank itu sebenarnya sudah mulai bertumbuh di Indonesia. Saya bekerja dengan think tank dulu sebelum di World Bank. Pemerintah juga punya beberapa think tank di dalam Kementerian Keuangan, dalam lembaga penelitiannya. Tapi yang bisa bekerja dengan sinergi yang kuat sampai si presiden, si pembuat keputusan ini mendengar masukan itu dan bikin keputusan itu, yang nggak semua think tank mampu. Karena ini butuh kemampuan lain ya. Namanya advokasi skill. Advokasi skill itu definisinya adalah satu kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan. Mengubah. Kalau Anda kerja di LSM teriak-teriak anti apapun lah isunya, anti hutang, anti apalah macam-macam. Tapi kalau Anda nggak ngerti gimana teriakan Anda itu bisa nyampe ke pembuat keputusan, ya wasting time. Sia-sia. Ya. Menurut saya, negara-negara Asia, mungkin Afrika, dan juga banyak yang masih punya primordialisme yang tinggi sekali, itu jangan main-main demokrasi lah. Sebaiknya, contoh aja Jepang. Jepang itu kan sukunya cuma satu rasnya. Mereka nggak ada demokrasi. Yang menang partai LDP terus kan, Liberal Democratic Party Jepang terus kan. Pembangunan terus. Nggak semua cara berpikir barat itu bisa diterapkan di kita. Wah, Edi udah lama nggak ketemu kamu, tambah bulat sekarang di Singapura. Yeah. Benar. Kerjakan apa, Edi? Cuma ini ya, jadi kuli. Jadi kuli. Jadi kuli. Edi plus kuli elit. Kuli tinta. Oke, lalu Endro, wah 55% coverage 4G jumlah desa kelurahan. Berarti ada 45% yang belum coverage 4G ya. Kemarin di TV banyak banyak anak-anak yang nggak bisa online schooling gara-gara HP aja nggak punya. Lalu ada guru yang keliling ke rumah murid-muridnya setiap hari, satu murid setengah jam gitu. Karena kalau enggak, muridnya betul-betul enggak sekolah. Itu data 2018 ya Mas Eko ya. Waktu itu proyek Palapa Ring-nya Indonesia belum selesai. Ini kan sekarang kan Palapa Ring itu udah kan mereka bagi wilayah barat, tengah dan timur itu udah selesai semua. Cuma memang Palapa Ring ini kan infrastruktur dasar ya, jadi private sector juga yang telekomunikasi masih perlu investasi. Nah, aku nggak tahu berapa banyak yang sudah investasi dan kemana saja, tapi memang dananya besar sekali untuk investasi itu, butuh pinjaman juga. Dan perlu dicatat kalau bicara tentang 55% itu, misalnya saya lupa jumlah desa Indonesia berapa. Katakanlah ada dari 1000 ada sekitar 550 yang punya sinyal 4G ya desanya, tetapi tidak berarti bahwa tiap desanya itu seluruh wilayah administrasinya tercover. Mungkin hanya sekitar desa A. Desa A itu dikatakan 4G-nya udah ada, tapi kan desa A ini nggak seluruh wilayahnya dapat 4G gitu. Itu satu. Yang kedua, catatannya. Catatan kedua adalah stabilitas sinyal. Ya, kita 4G aja masih sulit ya, apalagi ke 5G dan sebagainya. Nggak tahu ini apa, Menkominfo sama siapa ini, dari Menteri Pendidikan. Apakah bisa ini ya, mengambil waktu untuk ini, pendidikan jarak jauh ini mengambil langkah yang benar. Tapi kalau di luar negeri juga sama ya, Mas Heru ya. Apanya? Apa untuk ini, untuk sekolah-sekolah semua juga masih bermasalah ya. Mereka juga belum menemukan apa cara online yang paling bagus, yang paling tepat gimana. Oh iya iya iya, itu kan mendadak ya. Ini tiba-tiba semua orang harus bergeser ke habit yang baru. Ya. Nggak tahu nanti kalau belum ketemu vaksin ini juga 1,5 tahun ke depan, nggak tahu mungkin apa gereja mulai kebaktian, atau beberapa gereja udah mulai dengan membuat jarak. Jadi betul-betul antar kursi 1 meter 1 meter. Tapi yang boleh kebaktian hanya umur 17 sampai 50, di atas 50 nggak boleh, di bawah 17 nggak boleh. Oke. Ya, oke. Yang menarik Swedia. Swedia kemarin itu malah mengharuskan anak-anak TK dan playgroup untuk masuk. Karena anak-anak TK dan playgroup itu nggak bisa online jarak jauh, mereka butuh kedekatan fisik. Nah, yang nggak boleh masuk SD, SMP, SMA karena mereka penyebar virus. Tapi yang anak-anak usia 7 tahun ke bawah bukan penyebar virus, jadi mereka justru wajib sekolah di Swedia. Dan Swedia sampai sekarang pendidikannya masih merupakan pendidikan terbaik ya, sistem pendidikan Swedia ya. Negara paling bahagia ya Swedia. Oke teman-teman, gimana? Ada pertanyaan lagi? Senang ngobrol dengan Pak Heru. Thank you, banyak insight dan ngajak kita berpikir ke arah yang lebih besar ya, nggak cuma ngelihat batu kerikil di depan. Tapi ya, saran saya kalau punya beban berkontribusi ke Indonesia, berpikir itu cari 20% leverage area yang salah satunya mungkin Anda bisa terlibat di situ, yang kayaknya bagus untuk Indonesia. Ya Pak Cim, buat itu lagi, buat artikel lagi, ngomongkan 20% leverage, pasang di mana gitu, majalah Time atau apa, supaya dibaca oleh orang-orang ini. Pareto itu menarik sih untuk Indonesia ya, cuma memutuskan 20% isinya apa aja itu yang susah. Tapi salah satu yang saya cium potensial itu sebenarnya adalah gimana caranya era digital ini dimanfaatkan secara maksimal oleh semua pihak yang, karena ini gede ya, gede apa dampaknya. Teman saya di Institut Pertanian Bogor mengembangkan satu aplikasi yang dipakai untuk petani. Petani itu tadinya kan, orang petani Indonesia itu kan kalau dia punya 1 hektar, karena bapaknya dulu kalau ngasih pupuk 5 kuintal, ya udah 1 hektar itu 5 kuintal gitu, nggak bisa kurang gitu. Padahal ilmu pertanian bilang lihat dulu kondisi tanahnya gitu lah. Kalau tanahnya itu kualitas nitrogennya masih bagus, fosfornya masih bagus, berarti kamu tinggal habisin duit untuk unsur lain yang kurang di tanahmu. Tapi petani mana mau, jadi dia tuh berbasis kebiasaan, dia buang-buang duit boros sekali di pupuk. Petani itu habis besar di pupuk dan obat. Nah, lewat aplikasi yang dibangun teman saya ini di IPB ini, petani itu bisa dapat info, oh tanah bapak itu unsur nitrogennya kurang, tapi fosfornya bagus, kaliumnya bagus, keasamannya bagus. Jangan buang-buang duit untuk pupuk ini. Cukup pupuk ini. Bisa begitu. Dahsyat ya, apa namanya? Tapi ada tapinya nih. Mengubah petani dari kebiasaan macel, dari kebiasaan pindah, sorry, mengubah petani dari kebiasaan membaca HP yang model lama itu, yang SMS sama nelpon aja itu, ke Android, itu perlu Nokia jadul. Ya, ke Android itu juga sebuah perubahan budaya yang baru yang tidak mudah. Itu PR. Makanya berarti saya ngomong sama teman saya yang IPB ini, app pertanian kamu itu mending diarahkan ke petani muda. Ya, nggak usah. Kemarin ada ini apa? Sekolah-sekolah SMK, SMK tapi SMK-nya SMK pertanian. Jadi ya, untuk mengajak anak muda untuk mulai terlibat di pertanian dan langsung memasarkan lewat app. Jadi mereka nggak butuh jual kemana-mana, mereka bisa jual online sendiri hasil pertaniannya. Ya. Dan pertanian yang lebih ngarah memang modern ya, pertanian organik, pertanian yang udah pakai sistem yang lebih modern. Ada ya, anak ITB di Jakarta bikin satu app juga. Ini saya ngomongin digital ya, untuk memfasilitasi petani-petani mudah menjualkan produknya ke market. Namanya apa ya? 5 kilo. Nama lembaganya itu, karena dia panen petani yang jumlahnya gede itu dijualin dalam paket-paket kecil gitu ya, dicarikan marketnya. Itu isinya bukan anak pertanian tapi anak-anak ITB itu Teknologi Bandung. Ya betul. Ya sekarang IT menjadi primadona karena apapun kita menggunakan IT platformnya. Untuk kita bisa komunikasi, menghubungkan antara satu pihak dengan pihak lain. Mas Eko, dan sebetulnya sekarang dunia development ini banyak program yang sudah bergeser menggunakan ICT juga ya, apps-apps gini. Jadi entah itu program pertanian, kemudian program pengelolaan dana desa, itu sekarang arahnya ke sana. Kalau mau NGO-NGO ini mencari dana itu diantaranya itu appeal donor dengan cara memasukkan unsur teknologi di dalam pembangunan sektor yang disasar. Ya makanya kita nyebut 4.0 teknologi akan segala infrastruktur kita harus menggunakan teknologi untuk memudahkan ini terobosan-terobosan ya. Iya. Ya itu salah satu yang masuk di dalam 20% tadi. Nah, tugas kita nyari yang lain ya, yang punya potensi daya ungkit tinggi. Oke. Ya, teman-teman ini sudah hampir mendekati jam 10. Di sini kita mendekati tengah malam, waktunya istirahat. Kalau Pak Heru malah barusan bangun mau memulai hari ya ini ya, 12 jam perbedaan. Saya siap-siap membakar burger, mau makan makan siang. Ya, oke Pak Heru, terima kasih. Tua, boleh ini makan karbohidrat banyak. Oke. Makasih teman-teman sharingnya. Makasih Pak sharingnya Pak Heru, terima kasih. Ya. Thank you for watching our video. Don't forget to like, comment and subscribe.